Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sengaja aku ajak kalian jalan-jalan untuk lihat bambu kuning yang konon dipercaya punya mitos dapat menghilangkan atau dapat menolak bala atau sebagai penangkal ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu teluh dan lain sebagainya. Ayo kita lihat bambu kuning ini kalau dijual berapa harganya. Namun kali ini bukan bambu kuning yang besar-besar, namun bambu kuning yang sudah bisa kamu tanam di depan rumah kalian, yaitu bambu kuning bonsai. Yuk, kita lihat. Kali ini kita ketemu dengan Pak Usman, ini pemilik daripada bambu kuning. Ini Pak Usman, bambu kuning ini kalau dijual berapa ini harganya ini Pak Usman? Murah Pak, sekitar 750 Pak. 750 ya. Ini keunikannya apa Pak Usman, keunikan bambu kuning ini? Mitosnya bambu kuning ini bisa menangkal teluh, apa ya, sihir, jin, setan itu ya. Pokoknya hal-hal yang negatif ya. Iya. Kalau ditanam di depan rumah ya. Posisi harus di depan rumah. Sejak kapan Pak Usman ini menekuni anu ini Pak, bonsai bambu kuning? Biasanya kalau orang itu bonsai itu kan misalnya serut, sentigi, ini kok bambu kuning Pak Usman? Baru sejak 2001 awal. Ini sudah banyak yang laku ya Pak Usman? Banyak sekali yang laku, sekitar 50-an gitu. Ini kesulitannya atau kendalanya membuat bonsai bambu kuning ini apa Pak Usman? Dari batangnya ini kalau ditekuk-tekuk mudah patah. Oh, boleh tekuk-tekuk. Kalau mencari bibitnya apa enggak sulit ini Pak Usman? Sangat sulit. Takut ada ular apa, harus lebih hati-hati. Apa semua bambu kuning bisa dipakai untuk bonsai? Bisa. Kecil besar sama. Kecil besar sama. Yang penting pembentukannya kita bagaimana. Kalau bambu kuning yang paling baik untuk bonsai yang jenis apa Pak Usman? Jenis kecil apa jenis besar? Harus yang besar. Harus yang besar ya. Namanya bonsai itu pohon lebih besar lebih bagus. Oh ya, pohon lebih besar lebih bagus. Iya. Kalau ini yang dirawat Pak Usman ini keistimewaannya apa Pak? Kalau harganya sampai 750.000 ini. Dari batang. Ya, pembentukan batang apa? Seperti ini. Sulit ini. Membentuknya sulit ya? Iya. Memerlukan waktu. Iya. Mengecilkan daun. Oh. Ini daunnya asalnya besar. Besar. Namanya bambu semua daunnya besar. Tapi ini sudah kecil. Iya. Jadi ini sudah jadi bonsai. Iya.
Oke, Pak Osman, terima kasih sudah menemani kita ini melihat-lihat keunikan bonsai dari bonsai bambu kuning. Ya, mudah-mudahan nanti usahanya Pak Osman ini lancar. Amin. Semakin laku lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah ikuti aku jalan-jalan sambil melihat bonsai bambu kuning. Terlepas dari percaya atau tidak percaya, itu terserah ada di kepercayaan kalian masing-masing. Wallahu alam bisawab. Akhirnya, semoga apa yang kami tampilkan atau apa yang kami sajikan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.